Sejak dua pekan terakhir, harga cabai merah dan hijau diketahui mengalami kenaikan. Kenaikan harga kini membuat cabai berada di kisaran angka Rp40.000 per kilogram. Cabai merah dan hijau di pasar kalangan Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan harga. Hal tersebut ternyata juga dibenarkan oleh para pedagang. Pedagang menyatakan sejak dua pekan terakhir, harga cabai naik, baik cabai merah maupun hijau. Untuk harga cabai merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 yang sebelumnya di kisaran Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara cabai hijau berada di kisaran harga Rp30.000 per kilogramnya. Meski demikian, pedagang mengaku penjualan stabil, konsumen yang membeli tidak terlalu mempersoalkan kenaikan harga yang terjadi. Namun masyarakat tidak membeli dalam skala banyak dan intensitas pembeli yang datang cukup ramai, sehingga stok cabai yang dijual akan tetap habis walau harga tengah naik. Kenaikan harga cabai ini diketahui juga terjadi di lokasi tempat penyuplai dari Talangkulo, Kota Jambi. Pedagang tidak bisa berbuat banyak karena harus menyesuaikan harga saat menjual kembali di pasaran. Harga cabai merah naik 40-an. Dari awal berapa tuh, Pak Di? Dari awalnya ada 25, 30. Cabai hijau gitu juga, Pak Di? Cabai hijau yang ini 30. 30 ya? Sebelumnya 20. Tamat Miral, Jek TV melaporkan.